Terima kasih karena memilih channel ini. Sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Jangan lupa tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Berani buat, berani tanggung. Demikian pesan Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil kepada Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Muhammad Nor yang didakwa menghina Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah. Fahmi berkata, tindakan pengarah pilihan raya PAS itu memperlekeh Sultan Selangor berhubung urusan pemilihan menteri besar adalah satu perbuatan biadab. Baru-baru ini beliau memperlekehkan Sultan Selangor dengan cara mengejek. Itu biadab dan durhaka. Itulah politik Perikatan Nasional. Saya tak nak cakap lebih dari itu, tetapi selepas peringatan dibuat, berani buat, berani tanggung, katanya seperti dilaporkan BH. Fahmi berkata demikian ketika berucap pada program Jelajah Madani Dewan Undangan Negeri Permatang di Dewan Serbaguna Haji Omar, Kampung Bukit Belimbing di Tanjung Karang malam tadi. Sebelum ini, media melaporkan Menteri Besar Kedah itu dalam satu ceramah mengeluarkan kenyataan yang didakwa menghina Sultan Selangor apabila memperlekeh pelantikan Menteri Besar Selangor. Menerusi satu video tular, Muhammad Sanusi turut memperlekehkan Amiruddin Syari yang dilabel sebagai cokya. Sementara itu, Fahmi yang juga ketua penerangan PKR menyifatkan tindakan Muhammad Sanusi itu sebagai tidak mempeduli ingatan supaya tidak memainkan isu 3R, agama, raja, dan kaum. Malah katanya, perkara itu telah diingatkan oleh Majelis Raja-Raja, namun bagaikan tidak diendahkan oleh pemimpin PAS itu. Ada perkara yang saya tidak boleh terima apabila beliau buat, sebelum ini sudah diingatkan jangan sentuh isu bangsa, agama, dan institusi di Raja 3R.